Mobil Boboiboy dicuri oleh Ultraman Dyna dan Ultraman Ribut jahat. Pada suatu pagi, Ultraman Ribut jahat, si pencuri kaya raya, ingin mengambil mobil kuasa Boboiboy. Waduh, mau mencuri cuy. Tapi dia tidak ingin sendirian dalam melakukan pencurian mobil ini. Akhirnya dia menyewa Ultraman Dyna, seorang pencuri handal yang terkenal. Wah, Ultraman Dyna akan melakukan apapun demi uang. Wah, ini Ultraman Dyna yang jahat cuy, yang gak boleh ditiru ya. Pengawalku, bawa aku ke persembunyian Dyna sekarang, kata Ultraman Ribut jahat. Baik bos, aku tahu tempatnya di mana. Ayo cepat ke sana sebelum dia pergi, Lugiel. Aku akan bekerja sama dengannya untuk mencuri mobil Boboiboy, mobil kuasa langka milik Ocobotu. Oke ya cuy, sangat serius sekali ya cuy. Jika kita curi dan kita jual, maka kita akan untung besar. Berangkat. Baik. Pergi ke persembunyian Dyna. Baik cuy, pergi ke persembunyian Dyna cuy. Ayo kita pergi ke persembunyian Dyna. Persembunyiannya di mana cuy? Maju terus. Aduh, teleportasi aja deh cuy. Kayaknya persembunyiannya jauh. Oh, di situ cuy. Sangat sembunyi sekali ya cuy. Sangat sembunyi sekali ya cuy. Nice. Turun. Hop. Kuatan penembus. Mana cuy? Oh, ini cuy, ini cuy. Hop. Nice. Wow 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 wow, pencuri terkenal terkaya ada di sini. Bingung ya cuy. Wow wow wow, ada apa ini ribut? Tidak seperti biasanya. Aku ingin memberimu sebuah tawaran temanku. Sejak kapan kita berteman? Jika kau berhasil, akan mendapatkan bayaran yang besar. Tawaran apa ya kalau boleh tahu? Mobil kuasa Boboiboy. Itu kan cuma mobil anak-anak. Kenapa kau menginginkannya? Memang benar, tapi terkandung kuasa yang sangat besar. Apa kau tahu? Tugasmu hanya membawanya kepadaku. Setelah itu akan langsung kubayar dan terserah dengan selamat dan tidak lecet. Baiklah, aku saja sendiri bisa melakukannya. Baik-baik, jika sudah berhasil, bawa ke markasku. Akan kubawakan dengan cepat. Tugas ini sangat gampang. Pergilah sana. Loh, tugas ini sangat gampang ya cuy. Langsung kita gas aja cuy. Mana? Oke, itu dia ya, kedainya si Boboiboy ada di sana. Langsung aja cuy, Ultraman Dyna tuh cepat ya. Orang-orang taunya Ultraman Dyna itu baik cuy. Ultraman Dyna nya jahat. Kan langsung ke sini. 1 2 3 hop. Ternyata Boboiboy sedang berada di rumah Gopal dan memperbaiki mobilnya. Ocobot sedang isi baterai agar dia bisa menggunakan kekuatan teleportasi di rumah Gopal. Hei, aku pinjam mobilnya dong. Oke, pinjam ya, juga mencuri ya. Enak saja, kau bukan Dyna baik. Kau pikir kami tidak tahu, kata Gopal. Memang, aku adalah Evil Dyna. Sekarang, aku akan pinjam mobil itu secara paksa. Kalahkan Boboiboy dan Gopal. Baik cuy, kita akan kalahkan Boboiboy dan Gopal cuy. Mana kau Gopal? Mari kita kalahkan Boboiboy dan Gopal cuy. Wah, Boboiboy dulu deh. Aduh, Boboiboy dulu. Wow, kita menang. Kekuatan batu. Ah, tubuh kami tidak bisa bergerak. Jeez, nak bawa kemana mobil kuasa tuh? Akan kuserahkan ke Ultraman Ribut jahat. Setelah itu,
Setelah itu aku tidak peduli. Yang penting adalah uang. Ultraman Dyna membawa mobil itu pergi. Ah, dibawa pergi cuy. Cobot, lepaskan kami, bangun cepat atau cobot. Apa yang telah terjadi ini? Melepas batu. Kami harus cepat kejar dia, cobot. Kau jaga rumah ya. Siap. Kejar dia. Baik cuy, kita kejar cuy. Jom Gopal, kita kejar Gopal. Jom Gopal, cepat Gopal. Jom Gopal, cepat Gopal. Kita harus cepat Gopal, kejar dia Gopal. Wesh, kemana dia tuh? Kita harus cepat. Dia nak ambil mobil kesayangan kita. Tak akan kubiarkan. Saat di pertengahan pengejaran. Ternyata Ultraman Dyna sudah sampai ke markas Ultraman Ribut. Memang hebat. Memang hebat. Ini uangmu, Dyna. Tugasku sudah selesai, kan? Sudah. Silakan pergi sana. Terima kasih uangnya. Semoga kau senang dengan mainan barumu ya, ribut jahat. Balik ke Boboiboy dan Gopal. Oke, ini Boboiboy dan Gopal cuy. Mereka telah mendapat koordinat markasnya. Jom Boboiboy, aku udah tahu di mana koordinat markasnya. Emang di mana? Pergi ke markas cepat. Kita pergi ke markas cepat. Baik, ayo cepat cuy. Pak cuy, markasnya ada di mana cuy ya? Kita akan ambil mobil kita kembali cuy. Enak sekali cuy dia cuy, main ambil-ambil aja ya. Yang beli siapa, yang ambil siapa cuy. Sini. Aduh, naik-naik ke atas lagi cuy. Oh, nice. Hey, itu mobilku. Kembalikan mobil kami. Betul tuh, di mana Ultraman Dyna tuh? Kami akan menghajarnya. Tak kusangka kalian berani sekali kesini. Apa sel kami tak berani? Kami kuat tau. Ugyal, kalahkan mereka. Baik tuan. Oke cuy, kita. Wow, dia menyuruh Ugyal cuy. Tidak tahu siapa kita ya cuy. Ayo sini Ugyal. Langsung kalah dia cuy. Ayo sini. Langsung kita kalahkan aja cuy. Duar. Ugyal langsung kalah dan menghilang cuy. Ugyal meledak. Ish, beraninya kau anak-anak. Boboiboy kuasa Tio langsung berubah jadi Boboiboy Solar malahan cuy. Kau ini mau berpecah ya. Bayangan ribut muncullah. Ultraman ribut jahat menjadi dua. Gopal, kau lawan yang satu. Biar aku yang lawan satunya lagi. Biar aku yang lawan ini. Oke cuy, langsung aja cuy. Baik. Kalahkan Ultraman ribut jahat. Ini kamu. Oh itu Gopal cuy, salah sasaran. Mana lagi cuy? Itu dia cuy. Boom, buar. Gak kalah-kalah dia ya cuy. Pukulan solar. Oh, percaya tuh cuy. Pukulan solar. Gopal, sekarang kita bawa mobil nih, Gopal.
Baik, Boba Boy. Aku sudah pasang penjara kah dia? Biar tahu rasa kena tangkap nanti. Padan muka. Boba Boy dan Gopal membawa mobilnya pulang kembali. Kembali. Sedangkan Dinah dari kejauhan tertawa melihat nasib dari Ultraman ribut jahat. Hahaha. Ribut. Hahaha. Tamat. Jadi cik itu aja, jangan lupa kalau subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Cik, dadah.